teguran keras yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sebagai seorang Presiden Republik Indonesia yang berlabel negara hukum, Bapak seharusnya menjaga dan menjalankan undang-undang berdasarkan hukum yang berlaku di negara ini, bukan dengan merusak tatanan hukum dan memaksakan anak kandungnya menjadi calon wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Terlebih lagi menggerakkan aparatur sipil negara dan kepala desa seluruh Indonesia untuk memaksa memilih anaknya menjadi wakil Presiden Republik Indonesia. Bahkan Pak Ganjar Pranowo, calon Presiden Republik Indonesia 2024, yang satu partai dengan Bapak dan juga orang yang ditunjuk sebagai penerus Bapak, memberikan nilai 5. Nilai yang rendah sebagai Presiden Republik Indonesia untuk menjalankan penegakan hukum. Dan begitu juga yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Ini sangat fatal akibatnya. Rakyat seluruh daerah akan memberontak karena diperlakukan hukum yang tidak seimbang, yang akan mengadu antara rakyat dan aparat penegak hukumnya. Memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar menghentikan kekotoran dan kebusukannya menjalankan tugasnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadilah Presiden Republik Indonesia sebagai contoh teladan yang baik, menjalankan hukum negara dengan baik, sehingga rakyat terayomi dengan baik. Terima kasih.